ngantuk pagi, nih. Enggak, dia bahagia banget ini. Minta ya Labuan Bajo udah enggak ada. Udah ya. The same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button and drive real far. Put that record on me, dark. Puncak Padar. Siapa kau? Dia komplain. Mau komplain? Omong dia bilang emangnya air kelapa ini tadi saya sudah kobok-kobok. Jadi masuk ke Puncak Padar ini, tadi kita 6 orang dikenakan tiket itu 310.000. Berarti 310.000 dibagi 6, sekitar 45.000 ya. Ya sekitar segitu. Nanti katanya mau untuk ke misalnya ke Pulau Komodo ataupun Pulau Rinca
itu langsung include semuanya. Ini kita sudah hampir di tanjakan paling atas. Dalam olahraga jadi terasa banget capeknya. Ibu-ibu pada istirahat di bawah. Jadi itu sedikit lagi sampai ke puncak. Ini penampakannya. Nah, itu puncak sudah tinggal segitu. Tapi kita tadi dari bawah sana tuh yang ada kapal paling bawah itu, dari situ sampai ke sini. Luar biasa, but it worth it. Dan memang untuk mendapatkan suatu yang bagus, suatu yang benar-benar keren, dibutuhkan perjuangan yang juga bagus dan kuat. Untuk itu, kalau kamu berniat ke sini ya minimal olahraga kecil dulu, jogging kecil biar nggak kaget kayak kita di sini. Habisnya kita baru dari berlayar naik kapal satu hari satu malam langsung ke sini. So ya, nikmati saja semuanya, enjoy. Oke, nanti saya videoin lagi saat dari puncak. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a to get out. Please strike me.